Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kelenyer-kelenyer. Oke, pagi ini saya mau mereview sepeda 20-an. Ya, ini adalah Street Fox KW. Nuwun sewu ya para rawuh. Saya bilang ini adalah KW. Oke. Jadi ceritanya saya kepingin sepeda Street Fox 20-an. Tahun 2020 lagi tren 20-an seperti Minion, Sally. Nah, karena saya suka Federal, maka saya bikin ini Federal KW. Oke, di Federalin aja. Baik, kita mulai dari sini ya. Ini sudah 3x7 speed menggunakan Shimano. Ya, oke. Ini adalah drifter ya. Brake sama shifter jadi satu. Kemudian hand gripnya pakai Avan. Agak dipotong ya karena ini kepanjangan. Karena stangnya menggunakan stang Sally. Stang race standar ya. Oke. Nah. Oke, kemudian stemnya ini stem standar pakai punya Polygon, copotan Polygon. Nah, adaptor stemnya ini. Panjangnya sekitar 20 cm ya. Ini custom bubut ya, dari Om Royan Ungaran. Kemudian framenya, frame apa enggak tahu mereknya, yang jelas frame 20-an dapat dari Ungaran juga, frame fork. Kemudian pengeremannya ini pakai produknya Pacific. Ban Kenda 20 ya, oke. 20 150. Kemudian rimnya menggunakan Haro Bike double wall ya, alloy double wall. Hubnya ini yang asli Federal ini, hubnya pakai Federal jadul. Nah, ini sudah ada eyelet-nya ya, sudah fork-nya sudah ada variasinya. Jadi nanti kalau mau dipasang untuk rak penir dan fender sudah oke. Untuk decal-nya ini dapat dari Kudus Om Wardoyo. Baik. Nah, untuk kerennya menggunakan 3 speed. Ini copotan dari Cycle Boxer ya. Oke. Pro Wheel. Nah, dari Pro Wheel ini. Baik. Nah, FD-nya ini FD jadul. FD jadul. Oke. Nah, selain hubnya yang asli nih, seat clamp-nya juga asli punya Federal. Seat post-nya 20 cm. Ya, jadi bisa tinggi. Untuk saddle-nya ini menggunakan copotan dari Specialized A1 Hard Rock. Nah, lumayan bagus bentuknya. Oke. Turun ke bawah. Rantainya Shimano ini ya. Rantai. Oh, pedalnya. Pedal dari sepeda balap copotan GT ini. Oke. Dapat dari Mas Abai Ambarawa. Halo Mas Abai. Kemudian untuk sprocketnya Mega Range Shimano Mega Range
7 speed mega range. Untuk RD-nya menggunakan Tourney TZ Shimano. Untuk 6-7 speed bisa ini. Nah, oke. Bannya sama dengan depan Kenda Quest ya. Kenda Quest 20x150. Pengeremannya masih sama menggunakan Pacific. Oke. Nah, supaya bisa berdiri ditambahi standar. Oke. Kemudian BB-nya sudah pakai Neko. Oke. Nah, inilah tampilan sepeda 20-an ya. Mini Velo ya. Oke. Nah, bisa buat jalan-jalan sama Federal Salatiga. Bisa juga buat jalan-jalan sama Sally 3. Oke. Baik, jadi ini bagi kamu yang bertanya-tanya berapa biayanya habis. Ya, sekitar 2,5-an lah. 2,5 sampai 3. Ya, oke. Jadi ini sepedanya saya beri nama Sri Pandemi 20. Kenapa Sri? Sri dari tipenya yaitu Street Fox ya. Oke. Kemudian Pandemi karena saya ingin menyebarkan Pandemi bergoes. Meskipun sekarang enggak usah disebarkan, virusnya sudah pada goes sendiri-sendiri. Oke, sudah rame. 20. Nah, karena saya ingin melestarikan ukuran 20, atau bukan melestarikan ya, meramaikan lagi, karena Sally 20-an marak, Minion 20-an marak, lah sekarang yang Federal 20-an. Oke. Ini sepeda berdiri juga tanggal 20 Juni tahun 2020. Oke, jadi namanya Sri Pandemi 20. Oke. Baik. Sepedanya lumayan kelenyer-kelenyer. Lumayan asik, unik, eye catching ya. Catnya juga biru kuning, hitam kuning. Ini persis sama sepeda saya Federal waktu zaman SMA. Baik para Federal lover, inilah review singkat saya dari sepeda Street Fox KW MG30 ya. Mohon maaf ya. Oke. Salam kelenyer-kelenyer. Di siang hari.